Hai kamu, kamu sudah makan? Kalau kamu belum makan, belum ada idea, mari tengok video saya. Hari ini saya masak menu ayam masak lemak. Oh, ayam kah saya sebut tadi? Bukan ayam, ba. Ayam tu yang kita sentiasa love. Ini ayam. Ayam masak lemak. Lemak kuning. Itu dia menu kita pada hari ini. Kenapa saya pilih menu ni pada hari ini? Sebab menu ni ringkas saja. Walaupun ringkas, tapi dia sentiasa membangkitkan selera. Dan lengkaplah menu ni. Sebab ada kuah, ada daging, ada sayur. Satu kali masak saja sudah selesai. Okey, secara ringkasnya menunya adalah bawang putih, cili padi dan juga serbuk kunyit. Saya blender, saya haluskan, lepas tu saya tumis. Apabila tumisan tu sudah naik menjadi apa nama keluar minyaknya, baru masukkan ayam. Lepas masukkan ayam, masukkanlah juga nanti sayur-sayur pilihan. Sebab sayur pilihan saya sayur yang keras-keras macam kentang dan carrot ni, jadi saya masukkan awal. Kalau kamu pilih sayur yang mudah lembut seperti sayur pakis kah, sayur apa yang mudah lembut, masukkan kemudian. Sebab menunya sudah ayam masak lemak cili padi, kenalah ada santan. Okey, selepas masukkan santan, masukkan perasa. Lepas tu kita tunggulah, tunggu beberapa minit, beberapa saat. Kita punya menu sudah siap, sudah masak. Begitulah tu kenapa saya memilih menu ini. Begitulah. Jangan lupa ya, kita masukkan perasa supaya makanan kita ada rasa mengikut selera masing-masing. Senang dan mudah kan menunya? Okey, jangan lupa, jangan malas-malas untuk masak untuk diri sendiri dan keluarga. Sesungguhnya memasak sendiri dan memasak di rumah lebih sehat daripada kita memasak ataupun makan di luar. Banyak jimatnya, banyak juga pahala yang kita dapat. Okey, makanan saya sudah selesai, sudah siap untuk dihidangkan. Bersama dengan ini nanti saya akan goreng telur dadar. Itu sajalah, ringkas kan, mudah saja hidup saya ni kalau pasal makan. Kalau kamu suka menu saya yang ringkas-ringkas ni, jangan lupa follow and like. Kalau suka lagi, boleh share dengan rakan-rakan. Okeylah, setakat ini saja, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.